Hari ini jadwal kami ke Kilo 10. Di Kampung Kedung Jaya, Mimika, Papua. Tempat ini merupakan sebuah kawasan yang dikhususkan bagi mereka. Kami memberikan sosialisasi 2 kali dalam seminggu. Selalu tentang bahaya penularan HIV dan AIDS. Orang beda-beda. Weh. Ada yang tidak tumpah sampai 1 jam? Ya. Lebih? Ya. Tadi kan Pak Benny bilang penularan paling berisiko untuk ibu-ibu, mamba di sini adalah lewat hubungan seks. Sejak 1996 hingga kini tercatat ada lebih dari 4.600 kasus HIV dan AIDS terdeteksi di Mimika. Jumlah ini ketiga terbesar di Provinsi Papua. Dari ibu ke anaknya. Nah itulah cara-cara penularannya. Di sini kondisi mereka dipantau oleh Komisi Penanggulangan AIDS Mimika. Bu Susi ditunjuk sebagai perwakilan warga Kilo 10. Sebelumnya, perempuan 40 tahun ini pernah bekerja seperti mereka. Ya, memang pertama datang langsung lihat lokalisasi, saya kaget toh, karena dia itu sudah karena tidak pernah bekerja di lokalisasi. Jadi saya kaget dan bingung, tapi sudah lanjut, hanya saya ingin berubah secepatnya. Coba kasih pengalaman. Namaku Govert, 40 tahun. Aku karyawan swasta. Di perusahaan, aku bertugas menangani masalah kesehatan, HIV/AIDS di Kabupaten Mimika. Apa pengalamannya selama 1 bulan setelah dilatih? Bermula dari kewajiban, rutinitas mengecek aktivitas mereka kini, ku anggap tak sekadar tugas. Sejak satu masa, sisi lain nuraniku berkata, siapa lagi yang mau membantu mereka jika bukan kita? Memang kelihatannya agak kontroversi mungkin, karena kita menjalankan program ini kepada kelompok yang mungkin pada umumnya orang tidak atau berpikir negatif. Tetapi dengan menjaga, memeriksa, melakukan monitoring penyakit menular seksual di tempat di mana kelompok berisiko itu ada, ini diharapkan kita bisa mengendalikan laju penularan. Iya, bayarnya. Itu ada juga ya. Rutin mengadakan sosialisasi tak menjamin angka penderita HIV di sini bisa ditekan. Jumlahnya cenderung meningkat. Pas-pasan tapi. Sejak Mimika dimekarkan menjadi kabupaten tahun 2001, seiring aktivitas bisnis yang bergeliat di sini. Tercatat mereka kini berjumlah sekitar 263. Ada yang bekerja di wisma dan bar. Aku bekerja dengan tim. Beberapa oda bahkan membantu sebagai relawan. Keberadaan mereka memudahkan sosialisasi kami. Dalam setiap tahun itu jangan sampai kita ada anak buah yang sakit. Kalau anak dalam 1 bulan, bulan ini ada yang sakit, itu pasti bos akan bilang, bagaimana aku kerja kan tidak? Kan begitu tuh. Jadi saya bilang, saya tidak larang untuk teman kerja. Memang itu sudah jadi pekerjaan tuntutan hidup, tapi setidaknya kita harus hati-hati untuk bekerja, yang penting sembuh itu saja. Kami upayakan sosialisasi bukan untuk menghakimi. Hanya berupaya agar virus ini tak semakin menyebar. Minimnya pengetahuan warga membuat kami harus sangat proaktif. Jemput bola istilahnya. Sebuah klinik yang dikhususkan untuk mendeteksi HIV/AIDS telah dibangun sebenarnya. Ini sampai 2 tahun coba. Di klinik VCT atau Voluntary Counseling and Testing, mereka yang diduga terinfeksi HIV bisa ditangani sesegera mungkin. Meski digratiskan, kendala kerap menghadang. Jangan alasan kalau lama begini tidak datang, saya tetap lapor ke PA. Terserah mau berdomisili di sini atau tidak, itu urusan kamu dengan KPA nanti. Pasien yang diduga terinfeksi diperiksa sampel darahnya.
lokalisasi ini selagi mereka mengikuti aturan ya, kan kita ada mengajarkan cara hygiene yang benar, pemakaian kondom yang benar. Selama ini keluhannya sih sangat minimal, jarang kita menemukan mereka mengalami keputihan. Nah selama ini kalau misalkan mereka datang dengan keputihan, ya kita tanyakan, itu apakah mereka menjelang haid atau sesudah haid, karena itu juga menentukan untuk penilaian kita terhadap penyakit yang diderita. Jika memang terinfeksi, mereka akan diberikan langkah-langkah agar virus tak menyebar, terutama pada orang terdekat mereka. Karena kami tahu, atas alasan ekonomi, mereka tak bisa meninggalkan pekerjaannya. Beberapa yang terlanjur menyeret keluarganya menjadi korban. Baru dulu dapat virus dari mana, Kak? Nggak tahu, oh, waktu lahir ini periksa begini dapat virus. Mungkin pace, Kak? Mungkin. Pace belum periksa mungkin? Iya. Orang yang ini sudah lari. Iya. Baru sekarang di mana? Tidak tahu. Oh, lari? Kabur, ya. Jelas. Begitu, Mama ya? Ini obat, 2 bulan lagi kontrol. Di Mimika, hanya di rumah sakit mitra masyarakat, kondisi mereka yang terinfeksi bisa terpantau. Karena hingga kini, belum ada obat khusus yang bisa menyembuhkan HIV. Pengelolaannya dibantu oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Komoro, dan PT Freeport Indonesia. Karena secara rutin sejak tahun 2009, kami ada di kampung-kampung yang mana didiami oleh masyarakat Amungme dan Komoro, baik dari pesisir maupun di gunung, seperti itu. Dan sudah bisa dipastikan penularan HIV sudah bisa dikendalikan pada masyarakat dua suku. Sampai sekarang ini kami bermitra untuk bagaimana di wilayah Highland menggerakkan masyarakat ikut terlibat untuk memberikan informasi menggunakan bahasa lokal, tapi kemudian juga mengutamakan kearifan lokal, nilai-nilai lokal itu yang paling penting bagi masyarakat untuk upaya pencegahan. Jadi dia bilang, saya sudah menyekolahkan kamu jauh-jauh, jangan lupa. Pagi ini tim kami menuju kampung Otakwa di distrik Mimika Timur Jauh. Salah satu dari 18 distrik di Kabupaten Mimika. Akses ke sini hanya bisa menggunakan kapal. 3 jam jika kami tepat datang saat sungai tengah pasang. Jika tidak, bisa seharian. Ada sekitar 200 kepala keluarga dari suku Komoro di sini. Rata-rata bekerja di hutan dan melaut. Kabar kami datang telah terinformasikan beberapa hari sebelumnya. Itu sebab beberapa warga sengaja tak bekerja hari ini. Kami datang 3-4 kali dalam setahun. Kali pertama datang 2010, penyakit diare menjadi tantangan pertama harus kami hadapi. Karena kurangnya pemahaman soal kebersihan diri dan makanan yang dikonsumsi. Sebenarnya puskesmas pembantu telah ada untuk menanggulangi diare dan penyakit lainnya. Hanya saja, tak bisa untuk memantau infeksi HIV dan AIDS. Ada hamil berapa bulan? 8 bulan. Kondisinya diperparah dengan ketidaktahuan warga soal bagaimana HIV bisa menular. Terlebih para mama khawatir karena menduga belakangan orang yang terinfeksi virus ini bertambah di kampung. Karena dari teman-teman di sini juga ada yang pergi ke Timika ya, dan di Timika juga biasanya melakukan hubungan seks bebas. Kita khawatirkan jangan sampai mereka membawa ke balik ke kampung. Sedangkan ibu-ibu di sini sangat minim informasi, jadi sebelum mereka terpapar dengan virus HIV, mereka bisa melindungi dirinya. Kalau kita sehat,
satu orang terdeteksi terinfeksi HIV hari ini. Selain kunjungan rutin, hari ini kami juga menggelar cerdas cermat anak di kampung. Temanya kesehatan. Aku dipercaya sebagai juri. Jadi anak-anak itu kalau mereka mendapat informasi di sekolah, kita harapkan mereka bisa bawa informasi itu ke rumah, juga kepada temannya atau di mana dia bermain. Nah ini menjadi satu harapan. Sebenarnya ini cara kami agar anak-anak terinformasikan pula soal misi kesehatan yang kami bawa. Karena anak-anak inilah yang kami harapkan jadi agen perubahan bagi kampung mereka sendiri. Itu sudah bisa mengamankan. Itu bisa sudah diamankan dan pengobatan berjalan terus. Semuanya dengan baik. Tahun 2013, usai menyelesaikan pendidikan kesehatan masyarakat di Darwin, Australia dan Filipina, kuputuskan kembali ke Papua, tanah kelahiranku. Setelah lulus SMA, tak ada niatku menempuh pendidikan di bidang kesehatan. Tapi, ketika kerabatku mengajak ke Jakarta, aku melihat potensi kerja tenaga kesehatan di luar negeri cukup tinggi. Fakta masih mirisnya kesehatan di Papua. Menguatkanku, mungkin dengan cara ini, aku bisa mengabdi untuk Ibu Pertiwi. Ya, ada pesan-pesan khusus dari orang tua. Bapak saya kan orang Papua. Jadi dia bilang, saya sudah menyekolahkan kamu jauh-jauh. Jangan lupa untuk melihat kau punya masyarakat. Halo, selamat sore. Halo, sorry Om Ron. Ada Om John kah? Ada. Oh, saya bicara sebentar. Mereka yang kuanggap dikesampingkan saat awal kembali ke Papua. Penderita AIDS tak hanya sakit secara fisik. Ada stigma yang kerap harus mereka terima saat diketahui menderita AIDS. Di divisi kita itu kan kita mulai dari menemukan kasus, juga mengobati, lalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya kalau kita mau katakan ya dari hulu sampai ke hilir kaitan dengan pencegahan sampai kepada pengobatan HIV itu ada di unit kita. Nah, bahwa kemudian obat itu menjadi obat program pemerintah, maka kita bersama-sama dengan pemerintah, kita mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk menangani pasien dengan HIV lewat dukungan obat dan juga koordinasi di antara kita dengan KPAD. Kita tak mungkin berpangku tangan. Butuh kerjasama semua pihak supaya mereka bisa hidup normal di masyarakat. Sudah punya pacar kan? Pacar ada kan, Pak Eno? Alone. Seiring laju perekonomian yang terus bergeliat, pertumbuhan penduduk Kabupaten Mimika pun meningkat. Hingga 2013 tercatat mencapai 196 ribu orang. Populasi pendatang tak kalah banyak kini dengan pribumi. Ia salah satunya. Baru 4 tahun lalu, perempuan 28 tahun ini meninggalkan Jawa. Usai menikah dengan seorang pria Mimika. Malang, belakangan ia tertular HIV dari sang suami.
begitu tahu, aduh, sudah tidak bisa digambarkan itu. Saya ibu rumah tangga di rumah tidak melakukan apapun yang dinamakan hal-hal yang beresiko untuk saya terkena HIV, tapi tiba-tiba saya kena HIV. Macam itu suatu pukulan yang sangat, yang dibayangkan itu cuma dosa mau mati saja, itu saja sih. Tak mau menyerah pada keadaan, kini ia menyibukkan diri di klinik VCT sebagai relawan. Ia mengurusi bagian administrasi data pasien. Sesekali ia memberikan penyuluhan soal penyakit infeksi menular organ reproduksi, menyemangati beberapa pasien agar tak terpuruk pada keadaan. Tapi teori IMS tidak langsung, saya positif HIV langsung saya selesai, enggak. Ada obat, ya, ada ARV, dan dia bangkit. Dan dia berpikir, saya harus membantu orang lain, jangan sampai orang juga terpuruk gara-gara HIV. Bahwasanya HIV itu tidak gampang menular, terutama melalui hubungan sosial. Jadi tidak perlu ada stigma, tidak perlu dikucilkan, karena mereka tidak menularkan. Bahkan kita harus mendukung mereka agar mereka tetap bisa cepat ditangani. Gitu. Sudah jadi rahasia umum, penderita AIDS kerap dijauhi. Alasannya, takut tertular. Padahal HIV/AIDS hanya akan menular melalui hubungan intim, transfusi darah, berbagi alat suntik, dan dari ibu ke janinnya. Kondisinya kini kian mengkhawatirkan. Kala telah ada fakta, HIV menginfeksi anak-anak. Tahun 2016, ada 6 anak di bawah usia 15 tahun terdeteksi HIV/AIDS, dari total 25 anak sejak tahun 1996. Pengawasan yang kurang diberikan pada anak jalanan menambah risiko lain lagi. KPA Mimika mencatat, sudah ditemukan kehidupan seks sejak usia 10 tahun pada anak jalanan di Provinsi Papua. Risiko inilah yang tak kami harapkan. Kondisi kian mengkhawatirkan karena dua remaja telah terenggut nyawanya. Kalau pakai lem-lem bisa kan? Semenjak itu, sosialisasi kami fokuskan pula pada anak-anak. Ya, pendekatannya ya, siapa saja yang kami ketemu di jalan atau nongkrong di situ, kami sengaja mungkin makan pinang. Baru kamu mau ke mana? Dari situlah mulai kita masuk dan pelan-pelan kita mulai kasih tahu ini hal yang tidak baik yang kamu lakukan. Harus sekolah supaya generasi untuk kamu masa depan yang lebih baik lagi. Siapa lagi kalau bukan kamu? Dan harus saling bantu masyarakat ya, masyarakat jangan kami bukan takut sama teman, tapi kita harus pendekatan sama teman itu dan kita harus membantu bawa ke rumah sakit. Dan kita bisa antar karena mereka kan tidak bisa berbicara karena orang tua dan anak-anak masih malu. Demi masa depan anak-anak Papua. Jangan sering keluar malam, terus kontak dengan laki-laki. Nah, karena dampaknya itu nanti kita tidak tahu laki-laki yang engkau kenal atau pacarmu kah. Nah, itu kami tidak tahu di dalam diri dia mungkin ada terinfeksi HIV, jadi kami tidak tahu. Ada juga yang ketidakpedulian, macam males tahu. Dengar tapi cuek, sudah. Iyo saja, kadang tidak langsung ini. Sudah punya pacar kah? Pacar ada kah, Pak Eno? 10, serius. Mana, itu yang bahaya. Ketika kita bermitra bersama-sama, ketika diharapkan, ketika ada hal yang membatasi operasi dari perusahaan, ya, kita harapkan bahwa ini semua akan berjalan terus. Ya. Masyarakat tidak akan dibiarkan, mereka akan terus melayani pelayanan kesehatan, merasakan pelayanan kesehatan, mendapatkan akses yang sama mudahnya, dan akhirnya pun kualitas hidup mereka akan betul-betul baik. Usaha ini terasa hampa jika hanya kami yang mendorong. Perlu kerjasama dari semua pihak.
mewujudkan tanah Papua yang sehat. Namaku Atisna.